Nah, itu telurnya, bro. Kemarin yang gue berasumsi bahwa ini burung egg-banding karena gue lihat dia murung ketika sudah seminggu kawin gitu. Ya gue kalau yang kuning ini masih berasumsi ya, tapi ternyata tadi pagi gue lihat ternyata yang fix egg-banding itu malah yang hijau gitu. Jadi tadi gue nggak sempat ngambil videonya ya ketika gue ngasih mikrolak karena HP tadi lagi dicas. Nah sekarang ini udah 50% gue cas, jadi bisa gue ambil momen-momen yang tadi tuh, keren banget. Jadi memang ketika pagi tadi langsung gue kasih, karena gue raba duburnya, itu keras banget, itu ada telur, yakin 100%. Karena pengalaman yang gue alami begitu ya, dari lovebird, zebra, sampai golamadin. Gue kasih tadi pagi, gak sampai 30 menit itu keluar telurnya. Ya tadi momen itu momen keren, asli. Itu egg banding udah hampir seminggu dia macet di dubur. Itu fatal, bisa mati ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Bisa sharing, nanti bisa komen-komen agar semua masalah breeding teratasi. Nah itu telurnya, bro. Itu telurnya kelihatan. Nah. Itu telurnya, bro. Dahsyat. Ini pengalaman pertama gua nih ngeliat egg banding, prosesnya keras banget ya. Subhanallah, kasihan ya. Itu telurnya udah di ujung dubur tapi belum bisa secara maksimal ya dikeluarin sama induk, karena kalau tidak bisa dikeluarin itu kurang lebih 7 hari itu bakal mati induk. Makanya sekarang yang gue selamatin yang penting induknya dulu aja. Nah itu udah kelihatan ya, telurnya udah mulai. Biarin, yang penting selamatin induknya dulu biar telurnya pecah. Ini udah di ujung nih, lihat tuh, tuh telurnya tuh. Jadi mikrolak itu sangat apa ya, membantu ya, memperlancar. Ah, tuh dia tuh, bro. Ah, sudah keluar telur yang bikin masalah induk jadi ngembung ya, kayak sakit. Alhamdulillah, oke, lancar ya mikrolak. Oke, buat rekomendasi teman-teman yang mengalami hal yang sama bisa kita lihat dulu telurnya, mana dia? Mana dia telurnya? Nah ini dia, bro. Ini telurnya ya. Alhamdulillah bisa keluar. Oke ya, bro ya. Semoga bermanfaat.